Halo teman-teman semua, selamat datang di Max Mew Channel. Pada kesempatan kali ini gue ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana cara menggunakan vibrance atau memberikan warna terang untuk sisi yang gelap, dan juga memberikan warna yang lebih mencolok atau lebih terang untuk sisi yang terang juga. Nah, jadi gimana caranya? Jadi pertama kita pergi ke adjustment layer di bawah sini seperti biasa, kemudian kita pilih yang namanya vibrance. Nah, kemudian di sini akan muncul pilihan vibrance dan saturation, di mana vibrance akan memberikan warna yang lebih mencolok untuk sisi gelapnya dan saturation untuk sisi terangnya. Jadi seperti apa, kita langsung aja coba ya. Di sini vibrance, di mana jika teman-teman perhatikan di bagian shadow atau tempat yang gelap atau warna yang gelap, itu akan lebih mencolok ya, lihat ya. Dan jika kita turunin, maka akan memudar warna yang gelapnya. Dan kita beri sedikit aja, misalkan plus 40 segini. Kemudian untuk saturationnya itu adalah bagian terangnya. Nah, jika teman-teman lihat bagian lautnya atau bagian langitnya, itu akan berwarna jauh lebih mencolok. Itu karena bagian terangnya diberi warna yang lebih, atau akan diperkaya lah warnanya. Oke, jika kita turunin sedikit aja supaya bagian terangnya nggak terlalu mencolok, maka hasilnya akan seperti ini. Oke, jika teman-teman lihat, ini adalah sebelum, agak sedikit pudar warnanya, dan ini sesudah. Nah, warnanya agak lebih terang, lebih berwarna ya. Oke, jadi mungkin itu aja untuk tutorial kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman semua pastinya. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa juga untuk subscribe Max Mew Channel, karena kedepannya akan ada banyak tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa di next video. Dadah!